kalau saya mengukur di diri saya sendiri sih jauh lebih dalam sekarang setelah ikut Pelvi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita di sini kan ada yang kebanyakan baru-baru ketemu. Jadi sekalian untuk perbanyak link juga, sharing. Iya, saya karena basicnya belum pernah ke epidemiologi, kemudian ketemu epidemiologi, jadi ini sedikit sesuatu yang baru. Kemudian ya ada yang sedikit mengalami kesusahan untuk mencerna, tapi karena materinya berkesinambungan sehingga mungkin ya apa lumayan membantu untuk memahami. Kesan pertama yang pasti ini ilmu baru dan sangat menyenangkan karena dulu pernah waktu kuliah pernah belajar epidemiologi tapi itu cuman kayak sebagian gitu loh, tapi di sini dipertajam lagi. Jadi apa yang maksudnya itu apa-apa yang jadi cuman ilmu terus habis itu langsung dipraktekkan di kehidupan nyatanya di lapangan di dinas gitu. Yang jelas tambah pengalaman. Materi-materi ini juga sangat relevan dengan apa yang kami kerjakan di Balai Besar Veteriner Maros, terutama untuk surveillance, metode yang akan kita gunakan, kajian-kajian epidemiologi yang terkait dengan surveillance dan investigasi yang kami lakukan di Balai. Itu sih yang maksudnya paling berkesan saya, selain juga pengalaman dari beberapa teman-teman yang kita yang bisa kita share, terutama tentang penyakit-penyakit yang ada di wilayah. Materi sejauh ini menjelaskannya jelas, Mbak. Mereka juga lebih banyak ngasih contoh-contoh. Jadi kita juga kalau ada di wilayah kerja kita yang kita nggak ngerti, bisa langsung diskusi di sini. Ya, saya pikir semuanya bagus lah. Kita kalau diberikan nilai semuanya rata-rata kita keempat lah. Materi-materi sini cukup menarik dan sangat-sangat bagus karena selain berasal dari university, baik juga yang langsung dari apa namanya dari expert-expertnya, seperti kayak misalkan kemarin kita bisa juga belajar tentang bisa data tentang dari ISIKNAS gitu, jadi expertnya langsung dari ISIKNAS gitu. Kalau dari pemateri sih sejauh ini cukup relevan dengan apa yang disampaikan karena ada materi dari alumni, ada materi dari universitas dan ada juga dari asosiasi epidemiologi itu sendiri, sehingga memang pemateri-pematerinya itu sudah sangat berkompeten untuk kegiatan ini. Kalau yang berat hampir nggak ada sih, Mbak. Soalnya kalau seandainya satu pemateri itu kurang paham, misalnya gitu, nanti di backup sama pemateri yang lain, jadi semuanya jelas materinya. Barangkali memang kalau kita sesuaikan dengan orang kuliah, barangkali akan menjadi satu atau dua semester. Tapi karena kita intensif, ya konsekuensinya ya mungkin ada yang sekarang disampaikan paham, kemudian baru lebih difahamkan lagi kalau nanti ada waktu longgar kita membaca lagi itu. Sangat bisa insya Allah, Mbak. Karena kan di sini juga seperti yang saya bilang tadi itu lebih banyak ke implementasi kasus. Jadi kita lebih pelajari lebih dalam lagi kalau kondisinya seperti di tempat kita itu solusinya gimana. Kemarin kan terakhir yang kita diskusikan itu masalah kami mau mengadakan pembebasan di Sabang, Mbak. Ternyata kan kondisi yang kita rencanakan di kantor dengan kondisi yang direncanakan di lapangan itu jauh berbeda. Jadi untuk sensusnya itu sendiri sangat sulit dilakukan. Nah di situ kan kita buntu, Mbak. Jadi dari kemarin paparan mengenai investigasi itu udah clear, harusnya gimana langkahnya nggak ada. Iya, saya pikir sangat bisa karena selama ini saya hanya berbicara masalah individual, sementara kalau epidemiologi nanti udah ke populasi, saya pikir bagus banget itu. Sangat bisa, karena memang di Maros itu wilayah kerjanya cukup luas dan ada banyak sekali kasus dan surveillance yang kami lakukan, baik itu untuk pembebasan, pembuktian bebas maupun surveillance yang secara reguler atau rutin kita lakukan. Mengukur tingkat kejadian penyakit, jadi kita tahu nih, oh ternyata faktor-faktor risiko ini bisa muncul dari kejadian misalkan di Kalbar ada rabies nih, oh kita bisa tahu nih prevalensi rabies di kabupaten mana, tingginya berapa, terus bisa mengukur sebaran penyakit di kabupaten mana yang tertinggi, kabupaten mana yang terendah, terus kita juga bisa mengukur asosiasi atau hubungan antara faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan penyakit-penyakit rabies.
Ya pastinya siap, apalagi kita punya regional, artinya 4 provinsi, Sumsel, Babel, kemudian Bengkulu, Lampung, yang mereka di masing-masing provinsi dan kabupaten pasti butuh sekali dengan informasi-informasi seperti ini gitu kan. Itu cara mengendali apa, mendeteksi penyakit, deteksi dini penyakit, menghitung prevalensi penyakit di kabupaten masing-masing, sehingga nanti rekomendasi penyakit tersebut jelas banget, artinya harus vaksinasi, harus dengan biosecurity dan segala macam mereka tahu. Sementara hal-hal seperti itu sekarang ini tidak banyak mereka tahu kan Pak, karena mereka juga punya ketergantungan informasi itu hanya berasal, mungkin banyak berasal dari balai veteriner. Sementara kalau balai veteriner SDM-nya tidak mengetahui atau kurang mengetahui ilmu-ilmu seperti ini, epidemiologi, ya otomatis yang didistribusikan ke mereka juga nggak ada gitu kan. Gitu. Pasti, karena apa ya, saya berprinsip sih, maksudnya itu apa namanya, saya harus jadi manfaat untuk orang lain gitu, salah satunya yaitu iman share ilmu ini seperti itu. Iya, karena kami juga di Maros kan ini didelegasikan oleh kantor yang nantinya diharapkan bisa men-share apa yang kami dapatkan untuk teman-teman di BPPT Maros, terutama untuk teman-teman medis. Jadi apa yang kami dapatkan di sini nantinya akan kami share juga ke teman-teman. Cuma untuk kalau saat ini diadakan setelah ini, untuk sesi 2, kalau bisa materi untuk pengajarannya itu diberikan sebelumnya bahannya ke kami, jadi bisa kami baca dulu gitu Mbak. Karena kan kalau selama ini tunggu presentasi dulu, baru dikasih bahan, baru kita baca. Kalau seandainya bisa ada bahannya sebelum ada presentasi dari pemateri, kan kita bisa diskusi lebih dalam gitu maksudnya. Sebaiknya kita dikasih apa nih, buku saku atau modul dari materi-materi, kan kita ketahui nih, apa namanya, keterbatasan kita dalam menerima ilmu itu kan pasti sangat terbatas juga gitu kan. Kita 3 minggu di sini digerojok terus ilmunya, istilahnya, terus habis itu digerojok ilmu, pasti ada yang masuk, ada yang keluar, otomatis kalau misalkan nggak dibaca-baca lagi juga bakalan lupa gitu. Jadi apa namanya, dikasih modul atau buku saku, terus itu juga apa namanya, untuk narasumbernya juga apa namanya, diperbanyak lagi contoh-contohnya, misalkan kayak ilmu ini nanti gimana sih aplikasinya di lapangan seperti itu. Mulanya kalau untuk masukkan mungkin lebih materi, jadi biar teman-teman tidak terlalu bosan gitu, atau gimana, karena lumayan waktunya 3 minggu dan hari Sabtu pun kita masuk, kita cuma libur hari Minggu, dan itu pun kalau itu kadang diberikan tugas, jadi mungkin ada waktu untuk kita referensi sama-sama dengan teman-teman, karena mungkin kalau sekarang bukan berdaya sendiri-sendiri ya masing-masing, kemudian kalau kemarin kan kita dipindah ya, maksudnya teman-teman udah nyaman di presiden, terus kita harus dipindah lagi ke hotel, itu aja sih.